Hai teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabarnya kalian hari ini? Kalian sudah berolahraga belum? Nah, hari ini Kak Evan sedang membantu ibu untuk menyiram tanamannya dia. Nah, ibu Kak Evan suka sekali menampung air hujan di dalam ember agar bisa digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Nah, kalau kalian bagaimana? Langkah-langkah apa saja yang kalian lakukan untuk dapat menghemat air? Sebelum kita memulai pembelajaran hari terakhir di minggu ini, kita berdoa dulu yuk agar ilmu yang kita dapat bisa berguna nantinya. Berdoa dimulai. Doa diselesai. Ayo membaca. Tamu dari masa depan. Jadi, Papi sama Mami pulangnya sore. Iya, Han. Maaf ya. Tadi makanan yang Mami kirim sudah dimakan. Udah. Ya udah, Papi hati-hati ya di jalan. Iya. Udah dulu ya. Papi ada pasien nih. Oke, Pi. Ngapain ya? Nonton film . Wah, film yang menarik nih. Aku belum pernah nonton. Siapa kamu? Ini tahun berapa? 2012. Tahun 2012. Kamu ada air? Punya? Aku minta minum. Minum? Kamu tahu kan minum itu apa? Yang... Aku tahu. Terima kasih. Boleh minta lagi? Nama saya Gimitri. Saya berasal dari tahun 2150.
Kok cuma setengah? Papa saya marah karena saya terlalu banyak memakan kapsul air. Jadi saya bersembunyi di mesin waktu. Tiba-tiba saya muncul di sini. Kenapa kamu ketawa? Ya iyalah, aku tidak percaya dengan khayalanmu itu tentang kapsul air atau yang namanya mesin waktu. Ini kenyataan, bukan khayalan. Di masa depan, air segar itu sudah langka. Karena di masa kini, orang banyak membuang-buang air dengan seenaknya. Pada tahun 2150, setiap orang mendapatkan 3 butir kapsul air per hari. Sangat tidak enak. Kamu beruntung karena sekarang masih banyak air yang berlimpah. Aku boleh minta minum lagi? Terima kasih atas air minumnya. Tapi saya harus segera pulang. Caranya? Sama dengan cara saya tadi sampai sini. Apa aku bisa melihat mesin waktumu? Maaf, tidak boleh. Tapi saya harap suatu hari nanti kamu bisa melihatnya. Terima kasih, Johan. Kok dia bisa tahu nama aku? Ternyata cuma mimpi. Johan? Papi sebentar lagi sampai ya sama Mami. Johan bukakan pintu ya, Nak. Iya, Pi. Tamu dari masa depan. Ditulis Ali Muakhir, diilustrasi Mukhlis Nur, dan diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Setelah teman-teman menyimak cerita tamu dari masa depan, sekarang saatnya kalian menuliskan informasi-informasi penting dari cerita tadi ke dalam tabel berikut. Judul cerita, pengarang, isi cerita, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut, apa perbedaan masa kini dan masa depan tentang ketersediaan air. Ayo menulis. Hari ini kalian akan mengerjakan proyek membuat poster bersama keluarga. Isi poster adalah informasi cara menghemat air di rumah dan dampaknya untuk dunia. Poster adalah media yang berisikan gambar dan tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Poster seringkali diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat. Sekarang perhatikan contoh poster di layar. Poster ini adalah contoh poster yang benar. Mengapa? Karena 1. Menggunakan kalimat ajakan yang baik. 2. Gambar sesuai dengan tema. 3. Tidak menyinggung kelompok lain. 4. Komposisi gambar dan tulisan seimbang. 5. Gambar menarik. 6.
tidak banyak ruang kosong yang percuma. Sekarang, tulislah cara-cara menghemat air dan dampaknya untuk dunia di buku atau lembar kerja kalian. Ingat, untuk menggunakan kalimat ajakan yang baik dan tidak menyinggung kelompok tertentu ya. Setiap hari kita menggunakan alat listrik untuk bekerja, bersekolah, membantu pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain. Alat-alat listrik itu membutuhkan daya. Daya listrik memiliki satuan watt untuk mengukur energi yang digunakan. Apakah kalian tahu bagaimana cara menghitung biaya listrik yang digunakan di rumah? Kita dapat mengukur penggunaan daya alat listrik dan waktu penggunaannya, sehingga dapat menghitung total energi listrik yang dikonsumsi. Energi dapat dihitung dengan rumus daya listrik dikali waktu. Persamaan satuannya yaitu KWH sama dengan watt per 1000 dikali jam. Misalnya, di rumah ada 10 lampu berdaya 50 watt yang digunakan selama 8 jam sehari. Bagaimana cara menghitung energi yang dikonsumsi rumah dengan 10 lampu tersebut? Berikut cara menghitungnya. Energi sama dengan watt per 1000 kali jam kali banyaknya lampu. Maka, energi sama dengan 50 per 1000 kali 8 jam kali 10 lampu. Sama dengan 4 kWh. Jadi energi yang dikonsumsi rumah dengan 10 lampu tersebut selama 8 jam adalah 4 kWh. Rumah Andi memiliki tegangan listrik sebesar 1300 VA. Biaya per kWh yang dibebankan perusahaan listrik negara adalah Rp1467,28 per kWh. Jika selama 30 hari 10 lampu berdaya 50 watt digunakan selama 8 jam setiap harinya, maka kita bisa hitung biaya untuk energi lampu dalam sebulan. Kita hitung energi yang dipakai selama sebulan. Energi sama dengan 50 per 1000 kali 8 jam kali 10 lampu kali 30 hari. Hasilnya 120 kWh. Lalu dikalikan dengan harga per kWh sama dengan Rp1467,28 dikali 120 sama dengan Rp176.037,60. Jadi, total biaya yang dikeluarkan adalah Rp176.073,60. Nah, dengan begitu, kita bisa tahu besaran biaya listrik setiap bulan. Itu tidak sedikit ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menghemat pemakaiannya. Ayo mencoba! Bahan logam di bagian bawah setrika ini adalah konduktor panas yang baik, yang menghantarkan panas dari elemen pemanas di setrika ke pakaian. Bagaimana dengan alat penanak nasi? Pernahkah kalian memperhatikan ada bagian elemen pemanas yang menyebabkan air mendidih dan nasi bisa matang? Kedua alat elektronik ini menggunakan energi listrik dalam proses perpindahan panasnya. Penggunaan wadah logam yang merupakan konduktor panas bertujuan supaya perpindahan panas bisa terjadi dengan baik dan memasak makanan. Tentunya elemen panas ini sangat penting untuk memastikan makanan bisa matang lebih cepat. Perhatikan gambar berikut ini. Zian dan keluarganya telah mengelompokkan penggunaan alat listrik setiap bulan di rumahnya. Diilustrasikan sebagai berikut. Pertanyaannya,
Jika diketahui kebutuhan listrik Zian dan keluarganya setiap bulan adalah 254,2 kWh, berapa kWh yang digunakan untuk penerangan? Kita ketahui persentase penerangan, yaitu 40%, dan kebutuhan total listrik sama dengan 254,2 kWh. Ditanyakan berapa kWh yang dipakai untuk penerangan, maka untuk mengetahuinya cukup dengan mengalikan angka persentase penerangan dengan total kebutuhan listrik warga Zian, yaitu 40% kali 254,2. Untuk penyelesaiannya, 40% kita ubah dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 40/100 kali 254,2 sama dengan 101,68. Jadi, kWh yang digunakan untuk penerangan adalah 101,68 kWh. Soal selanjutnya, dalam rangka menghemat penggunaan listrik, mereka akan menghemat sebanyak 15%. Berapa kWh maksimal kebutuhan listrik yang boleh digunakan keluarga Zian? Kita ketahui total kebutuhan listriknya sama dengan 254,2 kWh. Penghematan yang akan dilakukan ialah 15%. Yang ditanyakan adalah berapa kWh maksimal kebutuhan listrik yang boleh digunakan keluarga Zian? Cara mengetahui jawabannya adalah dengan menghitung total kebutuhan listrik dikurangi jumlah kWh penghematan. Kita hitung dahulu besar kWh penghematannya, yaitu 15% kali 254,2 sama dengan 15/100 kali 254,2 sama dengan 38,13 kWh. Selanjutnya kita kurangi kebutuhan listrik total dengan jumlah kWh yang ingin dihemat, yaitu 254,2 kurang 38,13 sama dengan 216,07 kWh. Jadi kWh maksimal kebutuhan listrik yang boleh digunakan keluarga Zian adalah 216,07 kWh. Apa yang kamu ketahui tentang mobil listrik? Diketahui konsumsi energi per 100 km untuk mobil listrik adalah 26 kWh. Sedangkan konsumsi energi per 100 km mobil BBM adalah 10 liter. Lalu harga energi untuk mobil listrik adalah Rp1.650 per kWh. Dan harga energi mobil BBM ialah Rp6.450 per liter. Pertanyaannya, berapakah biaya yang harus dikeluarkan masing-masing jenis mobil untuk 100 km? Ayo kita jawab bersama. Mobil listrik sama dengan 26 kWh kali Rp1.650 sama dengan Rp42.900. Mobil BBM sama dengan 10 liter kali Rp6.450 sama dengan Rp64.500. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman, hari ini adalah hari terakhir pembelajaran kita. Itu artinya waktunya kalian memasukkan data yang sudah kalian kumpulkan ke dalam poster. Lalu selesaikanlah poster kalian sebaik mungkin. Apabila kalian sudah selesai membuat poster, pasanglah di tempat yang terlihat oleh orang-orang di rumah kalian. Ajak mereka untuk menghemat penggunaan air. Dan sebutkan juga apa manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita mampu menghemat air. Jangan sampai apa yang dikatakan geometri tentang kapsul air itu jadi kenyataan. Setelah kalian selesai membuat poster, buatlah laporan dengan mengisi panduan berikut ini.
sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ayo kita lakukan refleksi dulu. Pertama, melalui cerita geometri, kita tahu bahwa air bersih akan semakin langka di masa depan apabila kita membuang-buang air seenaknya. Jadi baiknya, mulai sekarang kita mulai menghemat air sebijak mungkin. Selanjutnya, kita juga belajar ciri-ciri poster yang benar. Kita juga melihat contoh posternya. Ada baiknya apabila kalian bisa mengambil contoh pembelajaran ini untuk membuat poster proyek kreatif mingguan kalian. Lalu kita juga belajar bagaimana caranya menghitung energi dengan rumus. Terakhir, kita belajar mengenai penggunaan wadah logam sebagai konduktor panas yang bertujuan agar perpindahan panas bisa terjadi dengan baik. Contoh penggunaan logam itu ada pada setrika dan penanak nasi. Tidak kerasa ya sudah di penghujung acara. Tidak kerasa juga sudah di penghujung pembelajaran minggu ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Bingung? Atau kesal? Sebenarnya Kak Evan lagi bingung nih. Ini kan tugasnya Keira. Kenapa mesti Kak Evan yang repot sih? Apabila kalian kesulitan memahami pembelajaran hari ini, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau wali atau guru kalian ya. Semoga pembelajaran minggu ini bisa berguna buat kita semua ya. Kak Evan pamit. Bye-bye. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.